Banjir setinggi 40 cm menggenangi ruas Jalan Raya Bandung-Garut di Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Selain terjadi kemacetan, sejumlah motor juga mogok setelah menerjang banjir. Banjir setinggi kurang lebih 40 cm merendam jalan raya penghubung Bandung-Garut di kedua arah setelah diguyur hujan deras Minggu sore. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju kendaraannya saat melintasi genangan banjir. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang 2 km lebih dari arah Bandung menuju Garut maupun dari arah sebaliknya. Bahkan tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mogok setelah melintasi genangan banjir. Mogok kan, terjang banjir. Banjirnya berapa ketinggiannya? Ada 30-40 cm lah, hampir lutut gitu. Itu sering kan nggak jadi mogok? Udah sering, tiap hujan gede di daerah Sumedang kalau nggak di Bandung itu pasti bergenang ini jalan. Banjir yang menggenangi ruas Jalan Raya Bandung-Garut ini kerap terjadi setiap hujan deras mengguyur kawasan Sumedang dan Rancaeke. Selain diakibatkan luapan Sungai Cimande, banjir juga akibat buruknya sistem drainase. Anggi Putra melaporkan untuk NET.